Guys, sekarang kita lagi ada di Tahrida ya, Jakarta guys. Jadi kita lagi jalan-jalan pagi karena sekarang hari Minggu. Sekarang kita di Grand Indonesia guys. Kita mau jalan ke HI guys, jalan ke HI kita ke sana guys. Ke depan kita ikuti terus ya guys. Ayo kita jalan yuk. Sekarang kita ada di halte Tosari. Itu halte Tosari. Sekarang kita di depan menara BCA guys. Menara BCA itu tingginya sekitar 130 lantai atau berapa gitu, aku juga kurang tahu. Soalnya dulu teman aku juga pernah ada yang kerja di situ, katanya di lantai 47 guys. Jadi kalau di atas itu nggak ada sinyal guys, itu susah sinyal. Kita mau menuju ke bundaran HI. Kita liatin terus ya guys, kita ikutin kita ke sana. Ramai banget kan guys, kalau di sini kalau nggak ada mobil tuh enak nih sebenarnya nih. Coffee day itu hari bebas kendaraan guys, tapi masih ada busway lewat. Banyak banget guys orang-orang dari sekitaran Jakarta, Bogor, Bekasi, mungkin juga Tangerang, banyak guys. Oh ya guys, sekarang sudah ada di bundaran HI guys. Sekarang kita lagi jalan, coba kita mau lihat ke air mancur guys. Oh ya guys, ini langsung selamat datang guys, jadinya ada di sini. Sebenarnya kalau umpamanya kayak Afrika itu mungkin ajang silaturahmi teman-teman. Baik, Bapak Ibu semua dilarang untuk memasuki kawasan area bendera itu kan deh. Oh iya guys, tapi kan enggak boleh, aku enggak ngerti jadi enggak. Kita ikut dulu guys. Kita sekarang di sini guys. Sekarang kita ada di Hotel Indonesia guys, itu depan ada gedung sebelah saya ya. Kita ikut kita kerja guys. Ini sih banyak polisi-polisinya guys, banyak penjaga-penjaganya, satpam-satpam juga banyak. Jadi sini dari ibu-ibu, anak muda, remaja ada guys. Karena kebetulan hari ya, kalau setiap hari Minggu selalu ada acara seperti ini, jadi ini seminggu sekali, jadi ya enak lah gitu. Itu di depan ada halte Transjakarta Bundaran HI guys. Itu depan Plaza Indonesia guys. Plaza Indonesia. Di atas ada drone tuh, ngambil gambar itu kemarin. Nah, di depan itu. Ada musik. Ya, di sini juga ada musik-musik guys. Itu di depan ada ondel-ondel guys. Coba kita lihat ntar kita review guys ondel-ondelnya. Oh ini ibu bapak ini yang ngendaliin drone. Di sini juga orang-orang pada foto-foto keluarga, anak-anak, anak muda. Pokoknya
ramai guys, seneng sebenarnya kalau umpamanya deket mah ingin. Aku baru kali ini guys ikut, walaupun aku dulu udah lama di Tangerang, baru kali ini ke Car Free Day. Oh, enggak. Ini on enggak lah. Oh, kita sekarang lihat ondel-ondel guys. Oh iya guys, di sini juga ada ondel-ondel nih guys. Di depan itu juga ada kuda guys, itu kuda apa ya? Polisi apa satpam sih? Sekarang itu kalau kayak satpam itu kan seragamnya kayak polisi. Ini ondel-ondel. Ayo lagi ke pasaran juga ada ondel-ondel. Ayo. Ini guys, di sini juga ada polisi nih guys, polisi berkuda. Di sini juga ada polisi cantik guys, polwan. Ini di sini juga ada tuh polwannya naik kuda guys. Tuh yang ini polwan. Ternyata polisi di sini tuh bisa untuk foto-foto bareng sama masyarakat guys, kalau yang mau foto sama masyarakat yang muda apa-apa tuh bisa juga. Di depan ada ondel-ondel lagi guys, masih ondel-ondel di grup lain. Di sini juga ada banyak reporter-reporter tuh dari Pusiwan juga ada guys. Ini dari reporter Pusiwan. Kalau yang ini tempat juga ada lagi tahu dari apa. Jadi kalau yang ini juga dari Pusiwan. Ya guys, dari Pusiwan itu sendiri juga ada pembawaan masyarakat yang berkata itu yang ada. Ya tadi lah. Oke guys, di sini di ada juga juga kedua masyarakat yang lagi berkata itu juga guys. Kita masuk ke bos ambil lihat orang-orang itu ya. Oh ya, ini mungkin kayaknya tuh Car Free Day ini tuh gak cuma Car Free Day doang guys. Soalnya apa, kayaknya itu kayak event-event apa gitu. Biasanya gak seramai ini, cuman ini kan ramai banget. Cuman aku gak tahu nih ada event apa juga. Gak tahu cuman aku kan aku datang juga dadakan, jadi aku belum paham gitu. Mungkin dalam rangka peringatan ulang tahun Kota Jakarta mungkin juga. Soalnya kan ini mau peringatan
ulang tahun Jakarta untuk yang ke berapa ya tadi aku lupa dia di keyboardnya. Paling iya guys, soalnya apa, ini kan kesenian-kesenian Jakarta kan banyak banget, ondel-ondel itu banyak banget, sekarang ondel-ondel di sini, ondel-ondel itu ada ondel-ondel lagi. Oh ya guys, itu ada kayak cewek-cewek Betawi dandanan di situ. Sang maestro pembaharu dari Sunda, Raden Caca Somadi. Di sini juga ada tari merak guys. Suara gemuruh diplomasi Asia Afrika bergema di tanah airku, dan sang merak muncul untuk menghadirkan keindahan yang tak terhingga. Hai guys, sekarang kita ada di Sarinah. Sarinah itu menurut kabarnya sih katanya mall pertama kali yang ada di Jakarta guys. Ya udah kita ikutin kita pergi guys. Mimpi apa kasih dia malam hari ya? Deg-degan gak? Kamu deg-degan gak? Mewakili semuanya, oke. Ayo dibagi sekarang. Oke, di sini juga ada dasar buah dan sayur, makanan-makanan ringan, cilok-cilok, makanan-makanan kayak dari kita yang ini ada buah apaan tuh? Masa nanas begini? Nanas apa baru melihat? Ya guys, kita ikutin terus guys ke sana. Di sini juga ada buah-buah. Ada makanan apa itu? Makanan aku nggak tahu namanya. Makanan apa itu? Teh susu. Ada jeruk. Kita ke bawah guys. Jadi itu bisa ada jualan kaos buat kali mungkin.
Ya. Nah, di sana juga ada. Pengunjungnya ramai banget, guys. Pengunjungnya ramai banget pokoknya. Aku mah beruntung ke sini hari ini, guys. Karena aku nggak nyangka karena tadinya cuma mau lihat kafe, ternyata itu bagus. Mungkin banyak event-event karena mungkin ya karena ulang tahun Jakarta. Tapi sambil kemasan. Jadi kita terus ikutin kita kesini, guys. Di sana itu ramai. Iya, guys, di sini di depan Sarinah juga ada bazar-bazar. Bazar-bazar buah-buahan, guys, ada buah-buahan, ada rambutan, manggis. Jadi kayak pasar tradisional ya jadinya. Jadi ada ketoprak, ada es goyang, ada apa aja, mau macam-macam, guys. Tapi kalau hari-hari biasa sini perkantoran, guys, ini nggak ada orang jualan, nggak ada kaki lima segala macam. Tapi karena ini lagi banyak event, lagi ada event, jadi ya boleh, mungkin diperbolehkan dari pemprovnya gitu. Tapi juga nggak tiap hari. Ya, guys, kita ikutin di sana-sana, guys. Tadi haus, jadi kita tuh beli ini nih, guys. Ada 3 botol lagi 10.000, guys. Nih, 10.000 dapat 3. Kita beli. Beda le mineral. Ayo cepet.
Hey guys, sekarang kita udah mau pulang, udah di stasiun Tambun. Jadi kita udah mau pulang, jadi kita jalan dulu karena jauh sebenarnya. Jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa subscribe.